kalau di punggung ada baik sih dari Kota Agung gitu ada yang retak palanya. Itu orang berapa waktu naik? Berapa lagi? Kalau rombongan kita sih orang lima. Orang lima. Nah, tapi kalau selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Awal kemarin gimana? Awalnya itu kan pada jam 8 itu masih cerah. Setengah 9 itu mulai gerimis. Setengah 10 itu ada petir. Padahal kita pada tidur. Ada pohon mati tuh yang kesamber. Jadi petirnya itu merambat lewat tanah petirnya. Jadi ada beberapa orang yang kesamber juga. Bukan kita orang aja. Itu kejadiannya malam ya? Malam, sekitar setengah 10. Kita kena apa aja? Apa? Kita kena kalau di punggung ada baik sih dari Kota Agung gitu ada yang retak palanya. Itu orang berapa waktu naik? Berapa lagi? Kalau rombongan kita sih orang lima. Nah, tapi kalau total pendakian itu kurang lebih ada 90 orang yang naik di atas 30 tenda lah. Dan kejadian itu enggak cuma tenda kita semua, jadi semua tenda yang di atas itu hampir kena petir semua gitu. Jadi ya sampai yang ada yang meninggal dunia itu ya kena petir. Tapi posisi kita di dalam tenda semua, enggak ada yang di luar. Jadi petir itu yang nyamber tenda dari merambat tanah, entah dia jebolin dari atas segala macam gitu. Jadi posisi kita dalam tenda semua. Ya? Semua di dalam tenda, enggak ada yang keluar. Kondisi semalam itu gimana sih sih? Kondisinya ya menurut kami mencekam ya, karena kayak petir itu kayak membabi buta gitu, kayak lewat dari segala arah, dan kita yang di dalam tenda itu cuman kayak nunggu, berdoa dan nunggu kapan kena aja gitu. Jadi karena semua tenda itu hampir kena semua gitu, entah ada yang kena di kepala, ada yang kena di punggung, di dada, terus ada yang apa macam-macam lah kenanya, hampir semua gitu. Itu sebenarnya meninggal itu dari mana? Kalau yang meninggal itu kita informasinya dari Mekakau Ilir. Dari Sumsel, ya? Sumatera Selatan. Itu rata-rata kena semua berarti ya? Hampir kena semua, cuman dua kelompok doang yang tendanya itu enggak kena petir itu, karena dia agak bagian ke bawah. Itu kapan kita naik ke atas ya? Kita naik ke atas itu dari base camp Seminung itu via Lombok. Itu kita jam 9 mulai trekking, nyampe sana itu di jam sekitar jam 1, setengah 2. Itu sebelumnya ada larangan gak sih dari penjaga atau apa dari sana? Sebenarnya gak ada, karena kita kan maksudnya pendaftaran resmi dan penjaga pun bilangnya kondisinya pun aman gitu, maksudnya tidak ada yang tidak diperbolehkan lah, karena semua sebelum pendakian juga memang hujan dan deras juga, tapi nggak kenapa-napa dari seluruh pendakian gitu. Jadi itu emang full mendadak semua gitu kejadiannya. Kondisi tenda kita gimana kemarin? Kalau tenda kita kan bawa dua tenda, satu ya rusak parah ya di bagian bawah, terus satu tenda itu bolong di bagian atasnya. Kalau yang bagian bawah itu rusak parah itu karena kena kejadian di punggungnya teman kita. Terus gimana petugas menolongnya? Petugas menolong karena kita di situ kan gak ada yang berani megang HP dari kejadian setengah 10 sampai jam 11-an itu, kita gak ada yang berani megang HP. Terus petir udah mulai